Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Republik Bibit. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Teman-teman, sore hari ini kita mau petik durian teman-teman ya. Di kebun yang kemarin. Ini pas habis hujan begini. Pohonnya agak licin. Mesti pelan-pelan. Tuh udah tinggal sedikit buahnya. Pengen sing tiba sih nanti Mas Yul. Wih, udah gelap lur. Ketone ya wani mbok lah. Wanu wis wingi bae wis kae. Oke. Sing tiba sing wingi yo. Oke teman-teman, ternyata ada yang jatuh juga. Sudah lepas tangki. Ya, sing dilik jatuh lik. Oh iya. Teman-teman, apakah kita akan membuka sekarang? Oh, tentu saja tidak, Ferguso. Kayaknya wis wani ya. Oke teman-teman, ini bibit kok bibit maneh lambene gak genah jelas. Con. Yes. Tuh. Tuh ada yang jatuh, teman-teman. Ini yang jatuhan, teman-teman. Jadi perbedaannya kalau yang jatuhan tuh gini. Tuh, tangkainya kayak gitu. Wis wangi nih. Semerintit, istimintit, kira-kira kilo kira-kira 2 kilo lebih teman-teman. Ini yang matang pohon ya, semuanya sudah bisa dibuka semua sebenarnya, cuman ada beberapa yang biasanya kita kirim ke luar pulau. Biasanya kalau yang membutuhkan jarak tempuh yang jauh, waktu tempuh yang lama maksudnya, gitu kita mesti petik yang bukan yang jatuhan gitu. Kalau yang jatuhan sampai lokasi sudah terlalu matang gitu. Teman-teman lagi panen durian. Ini sudah satu. Ini beratnya kurang lebih 2,5 kilo. Ini kurang lebih udah harum. Harumnya sudah istimincrit. Istimimir teman-teman. Yang mau pesan silahkan, harganya 100.000 per kilo, belum termasuk ongkos kirim. Langsung saja dicapri nomor kami di 0813 9343 8027. Kita akan kirim si jedok bro. Ini jeruk isi piran gak nek? Kiasnya kembangnya ya. Kembangnya milu nyong maning. Itu teman ya. Hati-hati ini licin. Yang satu isinya banyak banget tuh teman-teman. Kisinggir untuk dipet ya John. Luar biasa teman-teman. Kita mau cek ke kebun sebelah. Ini udah habis. Ini kemarin banyak banget buahnya. Ini udah habis sekarang. Tuh. Tinggal berapa butir aja. Yang sebelah sini juga udah. Di sebelah sana juga udah tinggal dikit. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau, harganya 100.000 per kilogram. Bobot duriannya sekitar 2,5 kilo sampai dengan 4 kilo. Ada beberapa yang jumbo tapi enggak banyak ya. Hanya sebagian saja, jadi rata-ratanya di 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. 4 kilo juga ada. Gitu teman-teman. Tuh, istimewir. Cos meos.
Mas Juli steaming cerit. Ada berapa itu, Bro? Ada berapa itu? Lah, wong anu jenenge bek. Kowe tau nderes? Sopan, Jon. Bener. Tapi menek wit duren kalau menek wit kelapa menek endi? Asik ilmu. Ini pirang kilo ke Jon? Sentong ya? Pantang. Oke. Peloro. Tambang ya, madul-madul cuy. Langsung sudah, no? Langsung? Pas lah. Suwen. Tibak napa ya? Nah, gue. Sini durian jatohan. Enggak kayak kalau video. Oke, lur. Terangi lur. Satuan ge. Dua lah keton. Oh. Dabruk ya. Ya. Namanya durian satuan, tapi dipetik. Ini antisipasi pengiriman jarak jauh lur, biar tidak busuk sampai di lokasi. Di maling lur, kue kosong ya? Kasih kayak orang ya Jon? Sini nggak nunggu dewek ya? Iya. Kue kosong. Kue kosong. Kek kosong. Piye? Kira untuk orang sing tiba ya? Okay. Ya. Wingi sing tiba wit ndi sih?
Coba dapat di mulai ceprek-ceprek. Masa? Iya. Oke. Wah. Udah bingung nanti ceprek-ceprek pas mau sing wingi main banget. Nunda pik di. Oke, tampan ini, Dik. Ora apa-apa iki lho ya. Hah? Nunda pik di. Aja ngopo kan mate, yul mana dulu yul, men genah tandane. Gede ya cancang. Ini pancang nih. Lanjut banget. Tibak langsung seru yul aja ya pas golek golek iya nih udah lagi ada adegan tangkap durian dari atas nih ayo Mas Bud tangkap wah luar biasa taruh benduk ya. Kita mau cek teman-teman. Apa enak banget lah, wit kian enak banget ya. Wis di bayar wit maning. Iya. Wis nganggo sovel bae sih gede.